Alhamdulillah wa syukurillah para TV, Nabi TV yang dirahmati Allah Subhanahu taala di antum reda. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu taala untuk mengikuti program tanya jawab bersama kita bersama Al bin Ismail Madar. Mudah-mudahan waktu yang barokah ini Mayalah kita gunakan sebaik baik mungkin Untuk tambahan nilai pahala kita Di si Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentunya juga mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dari beliau Dijadikan ilmu yang barokah Yang bermanfaat Sehingga menambahkan ketakuan kita Dan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Salawat dan salam marilah kita sama-sama aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jiwa kuda keluarga dan sahabat dan cucunya dengan harapan mudah-mudahan kita semua yang akan, akan mendapatkan syafaat dan berkah di beliau amin ya rabbal alamin Para ya pemirsa Alfa TV, Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya, program ini kita akan buka tiga segmen. Segmen yang pertama tentunya yaitu tanya jawab semuanya Habu Nabi. Namun, kesempatan yang sangat baik ini kami mengajak antum semuanya Untuk segera mengirimkan pertanyaan-pertanyaan anda dan langsung kirimkan aja pertanyaan antum. Jangan lupa di bawah ini langsung diketik di 081242424334. Namun jangan lupa cantumkan nama dan alamat. Baik, kita langsung sambut guru kita bersama. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, berkhamu berkhamu. Alhamdulillah malam yang mulia. Eee, pertama mohon maaf atas keterlambatan. Karena ada acara khol Salah satu guru kita, orang tua kita Al-Habib Husin bin Sheikh bin Hasim Al-Habshi Seorang Hafiz Al-Quran Salih Tagi Nagi Masya Allah Luar biasa Mencerminkan uh, Akhlak Al-Quran Alhamdulillah, tapi insyaAllah fiil khair walbarakah kata lambatan membawa kebaikan untuk semuanya. Dan alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan tamu-tamu mulia. Mm -hmm. Min aulat Sayyiduna Syekh Habib Bakar bin Salim. Mm -hmm. Ini di sebelah kanan saya Habib Saleh Alhamid. Ya, sekarang tinggal di Lawang. Hmm, beliau pernah tinggal lama di Keraksan. Dia, keraksannya ditinggal. <laughs> Uh, kedatangan uh, Habib Ali Hamid. Uh, Hamid Ali kakaknya ya. Uh, uh, Hamid bin Saleh Al Hamid. Alhamdulillah beliau salah satu santri yang cukup lama uh, guru mulia Syekh Muhammad Baatiyah. Masyaallah Syekh Muhammad Baatiyah tokoh uh, seorang yang alim saleh akhlak muhib al-ahlul al bait uh, santrinya al Habib Ahmad Mashhur Al Haddad Allah orang-orang besar alhamdulillah uh, 10 tahun al-Habib insyaallah alhamdulillah mudah-mudahan malam ini jadi malam berkah amin dan ilmu yang beliau dapatkan Habib Hamid uh, bin Saleh jadi ilmu yang barokah insyaallah wa akhu dan adiknya dan kakaknya al-Habib uh, Hadi uh, yang sudah selesai Mudah-mudahan semua Tuali ilim Diberi ilmu yang manfaat dan berkah Allah Amin ya Rabbi alamin Datang tamu dari Malang ini Santrinya Ustaz Salim Nur Ahlal wa sahlan wa marhaban Alhamdulillah ya Baik kita langsung ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di malam hari ini Yang pertama datangnya dari Ahina Autussalam Semoga antum sehat selalu amin ya robbal Alamin Akhirnya Abdul Salam dari Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana menghadapi orang yang mengejek sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti orang pakai jubah dan imamah dikatakan sok halim. Dia beranggapan kalau kamu haji, kamu jangan uh, belum kalau kamu belum haji, kamu jangan berpakaian seperti ini katanya Habib. Mohon penjelasannya. <coughs> uh, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tanpa ada pembahasan itu sesuatu yang mulia sesuatu yang agung membuat kita uh, mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala jika diniati itu menjadi uh, nata'abad nata'abad bisunnah kita beribadah itu dengan melaksanakan sunnah Nabi saw. Jika itu nilainya ibadah, maka itu nilainya mulia tidak ada yang lebih mulia daripada ibadah. Amma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Bahkan tujuan Allah menciptakan manusia dan jin untuk ibadah. Maka tidak ada uh, yang lebih agung daripada sesuatu yang nilainya ibadah. Pakaian sunnah Nabi, pakai sorban, pakai imamah, ini merupakan kita beribadah. Berpakaian itu kita beribadah dengan berpakaian sunnah, dengan niat untuk mengikuti Nabi. Maka, uh, itu istimewa, tidak ada hubungannya, sudah haji atau belum haji. Walaupun perlu saya ingatkan, uh, seseorang uh, perlu memposisikan dirinya, jika dia awam, maka hendaknya ngamalkan sunnah, tapi... Sunnah yang pantas bagi awam. Uh, mau pakai jubah silahkan, tapi jubah yang warna putih dan itu pun Anda pakai ketika sholat jumat ah, Ketika Anda sholat di rumah, karena jubah itu merupakan pakaiannya ulama. Maka jika kita awam, kita pakai jubah di luar, itu akan menimbulkan fitnah. Bukan jubahnya, tapi Anda salah tempat. Kemudian jika anda ulama maka silakan anda pakai jubah kapan pun dimanapun anda pakai imamah kapan pun dimanapun. Jika anda santri pakai imamah di sholat jumat, ah, pakai imamah di sholat lima waktu dan imamahnya jangan terlalu besar, gitulah imamah yang cukup mengamalkan sunnah. Ketika kita sampai santri ini lihat Al Habib Hamid ini. Habib Hamid sudah 10 tahun belajar di Guru Mulia Syekh Muhammad ya. Beliau pakaiannya pakai gamis, kopiah, tanpa imamat, pakai rida, wahakada. Kita perlu memposisikan diri kita. Jangan awam pakai imamah besar. Jangan awam pakai jubah yang warna-warni di luar. Lah. Uh, Baik. orang yang menghina pakaian itu ada dua. Kalau dia menghina sunnahnya, Ia menghina sunnahnya maka dia bisa murtad naudzubillah menghina sunnah nabi bisa murtad naudzubillah seperti orang menghina siwak ye jijik apa itu ye kalau dia tahu ini sunnah nabi dan dia hina dan dia tahu menghina sunnah itu menyebabkan murtad tetap dia lakukan maka dia bisa murtad dengan menghina sunnah siwak Demikian juga semua sunnah Nabi SAW. Jika seseorang itu tahu bahawa itu sunnah Nabi. Dan dia tahu menghina sunnah Nabi. Bisa keluar dari agama Allah. Tetap dia lakukan maka dia murtad. Tapi jika dia tidak tahu itu sunnah Nabi. Atau dia tidak tahu kalau menghina sunnah Nabi itu murtad. Maka itu tidak sampai murtad. Tapi membahayakan yang jelas itu haram dan membahayakan atas imannya seseorang. Karena itu uh, hendaknya kita berhati-hati. Jika kita tidak mampu melaksanakan sunnah itu, maka jangan kita menghina. Gitu. Cukup ketidakmampuan kita melaksanakan sunnah itu merupakan kekurangan. Time. Nah, Musen. Tanggapan kita ketika di depan kita yang menghina itu Ustaz Itu bagaimana Ustaz? Langsung dihina di depan kita Ya biarkan berarti itu orang tidak faham agama Wa idha khatabahumul jahiluna qalu Salama Wa'lid anil jahilin Allah telah menasihat kita dalam Al-Quran Ketika orang bodoh mengejek kita Qalu salama Artinya kalau Assalamualaikum Waalaikumsalam selesai. Enggak usah kita duduk, kita berdebat, enggak pantas orang yang bodoh kita layani, kita habiskan waktu kita untuk melayani orang bodoh lah. Jika orang itu ingin faham, bolehlah kita layani, kita berikan waktu kita untuk mereka, perhatian kita, ilmu kita, untuk mereka, dalam tanda kutip, orang yang mau faham. Tapi ketika orang dia tidak mau faham, dia hanya mengejek, "Galah, tinggalkan, apa ruginya kita diejek." DJ dalam melaksanakan sunnah. Ha? Fatuba lil ghuraba kata Nabi beruntung mereka yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak ada ruginya DJ orang dalam sunnah Nabi, enggak ada ruginya. Dia yang rugi. Tinggalkan aja. Hmm. Alhamdulillah wa syukurillah. Baik. Terima kasih banyak kepada Akhina yang ada di Kalimantan Barat ya. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya Datangnya dari hamba Allah di Madiun Semoga habib panjang umur Dalam dalam segala kebaikan dan kebahagiaan Amin Pertanyaannya habib Pada waktu naik pesawat menuju Madinah Waktu tiba di Madinah Waktu sholat subuh sudah habis Bagaimana cara niat dan sholat Lihurmatil waktu Lihurmatil waktu Subuh kita di pesawat katanya habib Dan bagaimana cara tayamum juga di pesawat Alhamdulillah Uh, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke kota Madinah. Amin. Uh, seorang mukmin itu ketika mendengar semua yang berhubungan dengan Nabi, dia langsung ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uh, uh, mendengar kota Madinah ingat Rasulullah. Uh, melihat kurma ajwa ingat Rasulullah. Uh, melihat uh, gubah hijau ingat Rasulullah. Orang yang cinta itu selalu ingat orang yang dicintai. Melihat apapun ingat orang yang dicintai. Allahumma sholli wasallamalewaalahe. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita untuk Ziarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulut tu dan beliau rida dan senang dengan kita. Amin ya rabbal Alamin. Ini memang perlu diperhatikan ketika orang dalam perjalanan, terutama perjalanan ibadah, baik haji maupun umrah atau ziarah atau pergi ke manapun. Uh, hendaknya kita itu memilih uh, naik pesawat yang tidak bermasalah dalam waktu sholat itu yang pertama cari pesawat yang tidak bermasalah untuk waktu sholat kalau itu bisa nah, uh, uh, untuk kita Alhamdulillah Allah mengizinkan jamaah takdim dan jamaah takhir maka kita mungkin berangkat uh, setelah sholat maghrib dan isya' sekiranya sampai di sana belum subuh gitu. kalau nggak bisa kita berangkat habis sholat subuh sekiranya di sana sampai sebelum waktu maghrib masih asar sehingga duhur kita bisa jamaah takhir dengan asar di kota Madinah atau kota yang kita tuju usahakan seperti itu cari pesawat yang kita tidak bermasalah sholatnya kita bisa sholat sebelumnya atau kita bisa sholat setelahnya dengan jamat takdim atau jamat takhir. Baik. Kalau memang itu tidak memungkinkan, kita harus ada waktu yang kita di pesawat. Waktu subuh kita di pesawat. Dan tidak memungkinkan untuk sholat subuh di kota yang kita tuju, baik Medina yang ditanyakan atau yang lain. Maka kita harus melaksanakan subuh itu di pesawat. Nah, ada khilaf ulama di sini. Tapi kalau kita melihat guru kita, maka hendaknya kita sholat di pesawat. Sebetulnya di pesawat itu ada tempat yang cukup luas yang bisa kita sholat Alhamdulillah kita sering melaksanakan itu. Ketika kita perjalanan ke hadirat kemarin, kita minta izin untuk uh, tempat uh, biasanya itu di di antara uh, bisnis kelas dengan apa uh, uh, yang 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 ekonomi kelas itu di bisnis bisnis kelas itu antara uh, dua kursi ini ada ada uh, ruangan yang cukup luas atau di bisnis kelas itu ada tempat jarak kursinya itu agak lebar gitu sehingga kita bisa gunakan tempat itu untuk sholat dengan kita tanya di mana ada kiblat sekarang kita di pesawat kita bisa mereka bisa tahu arah kiblat sekarang itu menghadap kemana menghadap ke arah pesawat menghadap ke kanan menghadap ke kiri itu kita bisa tanya kepada mereka tapi kadang-kadang mereka itu sok tahu ya yang petugas pesawat itu udah sholat di kursi aja kan musafir kadang-kadang mereka itu sok tahu gitu kita nggak tanya hmm? mereka ngurui alhasil biarkan Nah, eh, <tuh> dipikir semua penumpang itu bodoh gitu, enggak belajar. Allah kulli hal. Uh, untuk tayamum di situ uh, ditanyakan enggak perlu tayamum. Di pesawat ada air. Ada kamar mandi di situ dan di kamar mandi itu ada air di wastafelnya itu ada air kita bisa wudhu di sana itu walaupun ya pelan pelan supaya nggak kacar kacir airnya ya allah uh, ala selama bisa sholat di musala di pesawat maka dihimbau untuk sholat di sana dengan wudhu yang sempurna. Nah, kalau memang tidak bisa mau diapain, ya sholat diharumatil wajib. Huh? Wudhu, wudhunya tetap harus wudhu karena air ada. Anda mau tayamum dengan adanya air nggak sah. Tayamum itu jika tidak ada air atau di badan Anda bermasalah nggak boleh kena air. Tapi ketika ada air dan badan anda tidak bermasalah, anda mau tayamum gimana? Tidak sah. Uh, so, tayamum apa wudhu dengan sempurna. Uh, kemudian anda bisa solat dengan berdiri dan sempurna. Uh, anda solat. jika tidak, mau diapakan lagi? Dihormatil uh, wagat anda solat dengan duduk. Nanti anda godoi ketika sampai kota Madinah. Itu alternatif terakhir. Alhamdulillah wa Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya Dan juga kepada si penanya dari Madiun Kita langsung angkat kembali Pertanyaan berikutnya datanya dari Halba Allah Dari NTB Masya Allah Pertanyaannya adalah Ustaz Saya mempunyai Dari Madiun kan NTB ini. Nah <laughs> Saya mempunyai hobi bonsai katanya Ustaz Bonsai ini tanaman atau pohon tua Yang dikerdilkan di dalam pot Saya pernah baca di internet Bahwa bonsai ini ada kaitannya Dengan spiritual orang kafir pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya hobi bonsai apakah termasuk tasabuh dengan mereka mohon jawabannya say. saya baru tahu sekarang ada bonsai itu ada hubungannya dengan eh, Ritual orang kafir ya eh, Saya kira tidak ada masalah anda untuk eh, Ternyata apa menyara bonsai atau jual-beli bonsai atau pun yang berkaitan dengan itu karena tidak semua yang dilakukan orang kafir itu haram untuk kita lakukan. Ya, ini perlu kita pahami. Tidak semua yang dilakukan orang kafir itu haram untuk kita lakukan. Jika hal itu baik, maka kita tidak bersalah untuk melakukannya. Bukan kita meniru orang kafir, tapi kita lakukan kebaikan itu. Kerana kebaikan itu milik kita, milik orang Islam. Kebaikan itu milik orang Islam. Jika ada orang kafir mempelopori kebaikan, enggak ada masalah. Kita tidak anti dengan kebaikan. Kita anti dengan kekufuran. Bukan anti dengan semua yang dilakukan orang kafir. Ini perlu dipahami. Kita anti dengan kekufuran. Tapi kita tidak anti dengan semua yang dilakukan orang kafir Siapapun yang melakukan kebaikan itu milik kita Itu perlu kita lakukan, kita bukan niru dia Kita meniru Nabi Muhammad SAW Karena Nabi Muhammad yang mengajarkan kita kebaikan Uh, umpamanya ada orang kafir mempelopori sesuatu kebaikan, nggak apa ambil kebaikannya, tinggalkan kekufurannya. Nah, kata Abu Abdullah khutma sofa wada el ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Kufur jelek, kebaikan baik, ambil baiknya sehingga anda semakin baik semakin baik. Oh ini dilakukan orang kafir, oh ini dilakukan orang kafir. Ini orang uh, guru kita mengatakan, "Ini tidak faham. Ini uh, kita tidak anti kebaikan, kita anti kekufuran. Hmm. Maka ini jadi pedoman, ya. Semua yang dilakukan, semua kebaikan, siapa pun melakukannya. Walaupun itu orang kafir, kita tidak ada masalah melakukan kebaikan itu." bukan kita niru orang kafir tapi semua kebaikan itu meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dikatakan Al-Habshi dalam Maulid tidak ada kebaikan di dunia ini kecuali sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang orang kafir mendahului kebaikan, kita salah langkah, kalah langkah. Maka jangan sampai kita kalah terus. ambil kebaikan itu dan tinggalkan kekufurannya. Ya akhir Masya Allah. Kecuali bentuknya ibadah, ya. nah, itu ya. lain cerita. Gitu. Itu ada tasyabuh. Hmm. Alhamdulillah wa Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Datangnya dari hamba Allah di Madura. Mohon maaf Ustaz. Bagaimana hukumnya memanggil tunangan dengan panggilan say atau sayang katanya Ustaz. <laughs> Yang enggak yang ditanyakan itu bukan manggil gimana dengan goncengan bermalam ya kalau saya semua orang manggil perempuan sayang sekarang ini. <guluh> uh, kalau panggilan enggak ada masalah selama tidak menimbulkan fitnah. Uh, kalau panggilan saya itu sebagai bentuk penghormatannya ya silakan. Tapi kalau membuat fitnah itu yang dilarang. Pertanyaannya itu bukan Manggil saya kepada Tunangannya Tapi yang perlu ditanyakan gimana Goncengan dengan tunangannya Nginep dengan tunangannya Itu yang ditanyakan Mestinya Insya Allah Baik Ustaz ini Batura. <laughs> Baik kita akan kembali datangnya dari Akhina Hamzani Taufik dari Malaysia nah, Insya Allah Pertanyaannya Ustaz, bagaimana cara berzikir atau mohon, mohon, atau mohon Diajarkan Habib cara berzikir yang mengundang rahmat dan cahaya dari Allah ta'ala Agar syaitan tidak bersama kita walaupun kita lagi berzikir katanya Ustaz <tuh> Sayyidi Habib Omar mengatakan dalam salah satu nasihatnya Zikir uh, itu jika ada Tidak uh, dua atau tiga hal maka manfaat dikir itu betul-betul terlihat pertama al istiqamah ya istiqamah terlalu dikir itu kalau roti padat terlalu dibaca tiap hari yang kedua al khusyuk baca itu dengan khusyuk khusyuk itu tidak makna merenungi maknanya ketika membaca bismillah walhamdulillah walkhair wa syar bi masyiatillah dibaca dengan khusyuk bismillah dengan menyebut nama Allah alhamdulillah segala puji bagi Allah alkhair semua kebaikan wa syar semua kejalaikan bi masyiatillah itu kehendak Allah dibaca sambil khusyuk dan yang ketiga tawajjuh tam semangat bacanya itu dengan Konsentrasi ada beda ya khusyuk dan semangat itu ada sedikit perbedaan khusyuk kita merenungi maknanya tawajuh baca dengan semangat nah, jika tiga itu ada istiqomah khusyuk dan baca dengan semangat maka setiap dikir yang kita baca akan muncul cahaya di hati itu pasti. Tapi jika bacanya nggak istiqomah, sekarang baca seminggu nggak baca atau bacanya sekedar baca nggak khusyuk atau baca sambil malas, ini manfaat tapi tidak sehebat manfaat yang pertama tadi. Ketika kita selalu seperti itu dalam berzikir, istiqomah, khusyuk dan semangat, Dan banyak dikir yang kita baca Pagi kita ada dikir, siang ada dikir, sore ada dikir, malam ada dikir Sehingga dikir itu menjadi sultan fil galab Dikir itu menjadi raja di hati nah, Di saat itu setan tidak bisa apa-apa Kalau sudah dikir menjadi raja di hati kita Setan tidak bisa apa-apa Dia akan menjauh dari orang yang seperti ini karena dia akan terbakar kalau mendekat. Ini nafasnya bisa membakar syaitan. Ketika dikir menjadi sultan di hati. Tapi sebelum dikir itu menjadi raja di hati kita, maka berebutlah syaitan dan cahaya dikir itu untuk mempengaruhi hati kita. Nah, makanya kadang-kadang kita ini senang ibadah, kadang-kadang senang maksiat. Eh, karena apa? karena Dike belum menjadi sultan, belum menjadi raja, sehingga ibarat pemerintahan itu enggak ada presidennya, enggak ada penguasanya. Semua orang bisa ngatur, semua orang bisa mempengaruhi, semua bisa berbuat. Demikian hati kita, maka jadikan rajanya hati itu dikirullah, sehingga syaitan hanya bisa menjauh. bisa menjauh dengan tiga hal: istiqamah, khusyuk, dan semangat dalam berzikir. Insyaallah. Alhamdulillah syukurnya terima kasih banyak kepada Akhina Hamzani Taufik di Malaysia ya. Baik para pecinta Alufa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para pemirsa Alufa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana mana kita akan rehat sejenak dan kita akan kembali lagi setelah iklan berikut ini. Nabi bersabda, Man bana masjidan bana baitan jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok pesantren Nur Iman akan membangun masjid dua lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2,000 orang per orang 100,000 ribu per bulan selama satu tahun. Silakan anda daftarkan diri anda atau almarhum dari orang tua keluarga anda yang sudah meninggal atau anda niatkan untuk putra anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insyaallah dengan masjid di pondok pesantren Nur Iman yang insyaallah makmur dengan solat ia ya Lail, Zikir, Majlis Ta'lim, Belajar Agama Allah, setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu, anda dapat pahala. Setiap rakaat anda dapat pahala. Hani an lana wa hani an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda talabul ilmi faridatun ala kulli muslim mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala wajib setiap muslim dan muslimah lembaga yayasan nurul iman dengan pondok pesantrennya SMP Islamnya dan SMK Islamnya telah membuka pendaftaran kembali penerimaan siswa baru dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati Yayasan Nurul Iman yang direstui oleh guru mulia kita Sayyidi Habib Umar mudah-mudahan pondok yang dibangun atas asas menghafal Quran dan ilmu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilengkapi banyak fasilitas Allah berkahi Allah jadikan ilmu yang dipelajari manfaat anak-anak kita saleh salihah dan untuk tahun ini dibuka pondok putri Nurul Iman mudah-mudahan Semakin berkah, semakin manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman membuka pendaftaran santri baru putra dan putri tahun pelajaran 2022-2023 dengan berdasarkan asas keislaman bermafhab aswaja. Visi dan misi Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman berintegrasi dengan Madrasah Salaf yang bermadhaj kepada Madrasah Hadromi Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman kerjasama selaras dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dan Jawa Timur dengan jenjang pendidikan SMP Islam Nurul Iman dan SMK Islam Nurul Iman. Daftarkan segera putra dan putri Anda ke Pondok Pesantren Nurul Iman. Alhamdulillah wa syukurillah Pemirsa Allah TV, Nabi TV yang dirahmati oleh Allah SWT Dimana pun Antum berada Masih banyak kesempatan bagi Antum yang masih belum kan mengirimkan pertanyaannya Segera kirimkan pertanyaan Anda Langsung aja di bawah ini Langsung kirim di 081 Namun jangan lupa cantumkan nama dan alamat Baik kita langsung ajukan pertanyaan yang sudah masuk di malam ini segmen yang kedua Assalamualaikum ya Habib Waalaikumsalam Afan ya Habib Datangnya dari hamba Allah di Probolinggo akhir-akhir ini sedang ramai salah satu Ustadz yang kurang begitu berakhlak dengan salah satu habaib yang sepuh, bagaimana menurut Antum Habib tentang uh, Ustadz tersebut, karena banyak yang pro dan juga kontra <tuh> <tuh> uh, kemarin kita di Palangkaraya sempat ditanya hal ini dan saya disanya nggak jawab uh, tapi karena uh, mungkin perlu kita Uh, sedikit membahas ya uh, saya lihat video itu dan uh, Alhamdulillah kita lihat uh, Habib yang keturunan orang mulia maka Abahnyawali Minlialah Habib hadi alhaddar Oh begitu uh, memiliki akhlak yang mulia inilah Uh, akhlak ya. Seseorang yang dari sisi keturunan anaknya wali, bukan cucu lagi, ini anak, anaknya wali. Faktor usia dia sudah sepuh. Uh, kemudian uh, pengalaman dakwah, masya Allah, dia banyak pengalaman dakwah dan dia khalifah ayahnya. Begitu memiliki akhlak yang mulia, Uh, menghargai seseorang itu dilihat daripada kebaikan dan dari keturunannya. Wah, ini betul membuat kita gembira. Ya, uh, wal habib, jangankan mencium tangannya ustadz atau gus atau kiai, habib mencium tangannya preman pun nggak ada masalah, tidak jatuh derajatnya. Huh? Ketika dia melihat sisi baik dari orang itu, nah, karena kita ini disuruh melihat sisi baik seseorang, tidak kita itu disuruh melihat kejelekan seseorang. Karena orang itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kejelekannya, maka tugas kita melihat sisi baiknya, sisi kejelekannya bukan urusan kita sisi baiknya ambil sisi baiknya ambil kalau orang kafir orang kafir tadi kita katakan kalau ada sisi baiknya ambil sisi baiknya gitu jangan kita sibuk melihat kekurangan seseorang bukan tugas kita melihat kekurangan kita banyak kekurangan maka uh, Allah orang yang tawadu itu tidak jatuh derajatnya. Al Habib mencium tangan siapapun jika dia melihat sisi baik orang itu. Seperti yang saya katakan, siapapun dia tidak jatuh derajatnya. Dia semakin terangkat. Salah satu contoh Sayyidina Syekh Abdul Gadir Jailani. Beliau Sultanul Aulia, ini sama-sama namanya Abdul Ghadir ini. Indonesia Abdul Ghadir Jainul Sultanul Aulia. Beliau lagi berjalan dengan santrinya. Artinya uh, simbol kewibawaan, simbol kehormatan, kemuliaan seorang ulama besar di berjalan dengan santrinya. Eh nggak tahunya. Santrinya dikejutkan di jalan, ada seorang pemuda pemabuk yang memanggil namanya dengan tidak sopan. Pemuda lagi teler, lagi mabuk di pinggir jalan. Bisa kita bayangkan bagaimana uh, bentuknya pemuda itu, kotornya, jeleknya, lagi mabuk dalam kondisi mabuk. Ayah, udah jelas dia habis minum, Homer. Memanggil Syedulnya Syed Abdul Qadir Jailani dengan namanya Ya Abdul Qadir Wahai Abdul Qadir Gimana sikap Syed Abdul Qadir? Santrinya marah Ini kurang ajar Ini kurang sopan Tapi lihat Syed Abdul Qadir Jailani Dia melihat Ada umat Nabi Muhammad Ini hamba Allah Sekarang dia mabuk Bisa jadi dia sebentar lagi orang salah Beliau ketika dipanggil dengan tidak hormat, ya Abdul Qadir, beliau menjawab, lebih baik. Dengan penuh hormat, menghormati dia. Si pemabuk tidak menghormati Syed Qadir Jalani, Syed Qadir Jalani menghormati si pemabuk ini. Lebih baik. Apa dengan itu si Qadir Jalani jatuh derajatnya? Lah, si pemabuk mengatakan, hal Allah Qadir, apakah Allah mampu? Terus itu pertanyaannya. Syekhul Jalan ini mengambil sisi baiknya. Mungkin si pemabuk ini ngelantur omongannya. Mabuk, hal Allah gadir, apa Allah mampu? Enggak ada A, enggak ada B, enggak ada angin, enggak ada apa, langsung apakah Allah mampu? Apa maksudnya? Mampu apa? Tapi saya jalan jalani. Mengambil kebaikan. Yastafid. Mengambil faedah dari pemabuk. Naam Allah gadir. Dia ada masyarakat lain. Tanya lagi, hal Allah gadir? Ya Abdul Gadir, wahai Abdul Gadir. Dipanggil lagi dengan enggak hormat. Syabduna Syafiq Jilani menjawab dengan hormat, lebih baik. Sekali lagi, enggak jatuh siapa Jilani dengan menghormati pemabuk. Hal Allah gadir? Apakah Allah mampu? Syafiq Jilani menjawab yang kedua kalinya, naam, Allah gadir, Allah mampu. Sampai ketiga kali, ya Abdul Gadir, lebih baik. Hal Allah gadir? Apakah Allah mampu? Menangis itu Syafiq Jilani. nggak bisa menjawab. Santrinya heran dan bertanya, apa ini? Si pemabuk manggil anda tidak hormat, anda jawab dengan penuh hormat. Kemudian tanya apakah Allah mampu, apakah Allah mampu, anda jawab Allah mampu. Yang ketiga anda menangis, apa ini? Lihat masyarakat siapa ketiga ini. Kamu tahu apa yang dimaksud? Apakah Allah gadir yang pertama? Itu maksudnya apakah Allah gadir mengampuni saya yang jelek ini? Dosa saya yang banyak ini? Mampu Allah ampuni semuanya? Saya jawab, Ma Allah kalau Allah mau, Allah mampu. Memberi kamu hidayah sehingga kamu bertobat dan Allah ampuni semua dosanya. Lihat. Mungkin pemabuk ini arahnya nggak ke sana. Tapi saya begitu jalan nih Mengambil manfaat dari itu. Yang kedua, apakah Allah mampu Artinya apakah Allah mampu menjadikan saya yang jelek ini yang mabuk di depanmu menjadi seperti kamu wahai Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Aulia. So, pemabuk ingin menjadi Sultanul Aulia. Masyadnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya katakan Allah mampu. Kalau Allah mau Allah merubah kamu dari pemabuk ini jadi rajanya aulia. Kemudian yang ketiga kalinya. Hal Allah Gadir apakah Allah mampu? Yang ketiga saya Begel jelal mengatakan yang ketiga ini dia mengatakan apa Allah mampu merubah kamu wahai Abdul Gadir yang sekarang jadi Sultanul Aulia menjadi seperti saya pemabuk yang jelek? Saya enggak berani menjawabnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Muliakan si pemabuk ini bawa ke pondok Mandikan, beri makan, beri baju yang bagus. Apakah dengan menghormati si pemabuk ini, siap kota jalan ini jatuh derajatnya? Dah, ini akhlak ya? Gak ada uh, hal yang jelek dari uh, akhlak si Habib itu. Kalau kita lihat dengan mencium tangannya ustadz, mencium tangannya Gus, mencium tangannya kiai, gak ada masalah. Jika si Habib itu melihat kebaikan dan keindahan dan ilmu baik si Ustaz itu atau kakeknya, Alhamdulillah. Jangan ini menjadi permasalahan, jangan ini menjadi bahan kita itu bertengkar, ya, jangan ini saling caci mencaci, la la la. Jangan semua hal membuat kita ini emosi, membuat kita ini yang dikatakan sumbu pendek, jangan. Jangan semua hal membuat kita ini bertengkalak. Hubungan habaib dan kiai bagus. Sayyidi Habib Omar sampai membuat majlis muasalah. Tujuannya apa? Supaya kiai dan habaib mulai dahulu sampai sekarang kerjasama dalam dakwah. Saling hormat menghormati. Saling cinta mencintai. enggak ada mah jangan sampai hal ini merusak hubungan dengan ada provokator ya. Pasti ada provokator ini yang memanfaatkan ini untuk pepecahan ya. Tidak. kita tidak setuju dan kita tidak mau hal itu terjadi uh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hubungan para habaib, para kiai, para asatid seperti halnya hubungan uh, orang tua-tua dulu alangkah indahnya lah Habib Husain berani dengan Ki Asang Genggong, Habib Jaafar dengan Ki Hamid Okey, Habib Saleh dengan para kiai-kiai yang ada di Tanggul, masya Allah indah, mulia Habib Ali Kuitang dengan uh, para ulama sampai ke Keraksan sini, ke Genggong, ke Nurul Qadim oh dan para Habaib ke Nurul Jadid dan Nusidogiri, masya Allah semua pondok-pondok tua hubungannya dengan Habaib. Uh, yang kita tahu semuanya indah dan mulia. Ayo ini kita jaga. Uh, ayo kita lestarikan. Jangan hal-hal yang kecil membuat uh, mau, apa merusak hubungan nilai uh, Jangan terpancing. Jangan emosi. Malas. Ambil kebaikan. Ambil pelajaran di semua kejadian. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Baik, terima kasih banyak kepada hamba Allah yang ada di ban, yang ada di Probolinggo ya. Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Datangnya dari Akhina Saman di Bandung. Pertanyaannya Ustaz. Yang pertama adalah bagaimana cara kita yang sangat ingin mendapatkan pahala atau keutamaan berkhidmah kepada seorang guru tetapi kita jarang bertemu dengan guru tersebut atau bahkan belum pernah bertemu langsung dengan beliau agar kita juga mendapatkan ridho guru kita katanya Ustaz. Alhamdulillah Saman di Bandung. Sebetulnya kita ingin ketemu kepada Akhina Saman ini, ya, karena dekat dan selalu ada hubungan dan beliau juga donatur TV Alwafatari. Ketika kita berjalanan ke Jakarta kemarin uh, melewati Bandung, sebetulnya sudah ada kontak. Uh, Mudah-mudahan belum diizinkan, Insyaallah uh, dalam waktu yang lebih indah Allah izinkan kita untuk bertemu. Uh, ketika kita uh, menganggap seseorang itu sebagai guru kita untuk uh, karena kita banyak mengambil manfaat ilmu agama dan bimbingan-bimbingan kepada Allah dan Rasulnya, maka anda hendaknya menjadi orang yang cerdas. Apa yang diinginkan guru anda dalam dakwah ini? Apa yang bisa anda bantu dalam dakwah ini? Nah, uh, itu anda anda uh, ambil peran itu supaya guru anda senang. Hmm, nah, supaya guru anda senang. Ini uh, zaman dalam wa nya ingin kita membimbing beliau, uh, kita, maka kita sarankan kita sekarang ini lagi membangun masjid Nurul Iman. Ayuh uh, kita ingin teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, santri-santri kita ikut serta dalam uh, pembangunan ini untuk Allah dan Rasul. Hmm? Bukan untuk saya, untuk Allah dan Rasul supaya cepat selesai. Kita membutuhkan 2,000 orang. per orang 100 ribu kali 12 bulan 12 bulan mau diselesaikan tahun mau diselesaikan dua tahun tiga tahun yang penting 12 kali ambil bagian anda usaha untuk mendapatkannya ini salah satu contoh ya jika anda uh, ingin menggembirakan guru anda ambil bagian dakwah ya dari guru anda ha? bagian dakwah dari guru anda ambil sehingga anda masuk dalam dakwah beliau Alhamdulillah, syukurillah Baik, terima kasih banyak Akhina Salman di Bandung Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya Datangnya dari hamba Allah berasal dari Payton ya. Pertanyaannya Ustadz Kemarin Anda nyimak program tanya jawab Yang membahas soal pernikahan ya Habib Jawaban dari Habib da Jawaban mujtabah. dari Habib Mujtaba Dan Ustadz Ahmad Khan Anda merasa tertegur Yang jadi persoalannya Habib Meminta nikah membuat orang tua marah Atau kepikiran apa termasuk anak yang apakah termasuk anak yang durhaka atau tidak berbakti kepada orang tua ini juga termasuk seperti itu ya bim, membuat orang tua kita marah sampai atau kepikiran kemudian mungkin karena anaknya masih kuliah atau bagaimana atau mungkin karena anaknya belum sukses atau belum berpenghasilan ya bim, atau yang lain-lain ya uh, uh, Anda jangan membuat orang tua Anda sedih tapi anda jangan juga mengorbankan agama anda anda lebih tahu ketika anda masih sekolah ketika anda belum bekerja dan orang tua anda ingin anda itu menyelesaikan itu semua dulu maka hendaknya anda fa'alaika bisyam banyak puasa karena Nabi SAW e, ya masyarakat ma syabab wahai para pemuda manista tu amikumul ba'a fal Jika Anda sudah mampu menikah, nikah. Baiklah mesti. Kalau enggak mampu, masih sekolah. Ya apa kalau kawin nanti sekolahnya belum penghasilan tetap, ya apa kalau kawin nanti orang tuanya meminta kita untuk nunda dulu. Maka fa'ala ke banyak puasa. Itu ya. Banyak puasa. Tapi ketika Anda seseorang yang tidak bisa menjaga nafsu, Anda harus salurkan nafsu itu. Kalau enggak yang halal ke yang haram. Maka dalam kondisi ini, Anda ceritakan kepada orang tua Anda, gitulah. Anda ceritakan bahwa Anda ini uh, sulit menahan hawa nafsu. Puasa pun tidak mampu tetap nafsu itu daripada maksiat. Maka anda ceritakan kepada orang tua anda dengan sopan anda pahamkan atau anda lewat paman lewat saudara untuk memahamkan orang tua anda sehingga orang tua anda mengizinkan anda untuk menikah anda pis menjaga agama anda dan anda membuat orang tua anda senang ambil dua-duanya Alhamdulillah wa syukurillah kepada hamba Allah yang berasal dari Python ya atas pertanyaannya kita akan kembali pertanyaan berikutnya datangnya dari yaitu hamba Allah di Malang pertanyaannya Ustaz bagaimana cara menghadapi orang yang tidak mempan dinasihati atau diingatkan dalam segala hal artinya mau menang atau benarnya sendiri Ustaz tinggalkan dia dan doakan jangan sibuk dengan orang semacam itu tugas kita ini apa sih kalau Nabi SAW dinyatakan oleh Allah Innama anta mudakir lasta alaihim bimusaytir wa ma anta alaihim kamu itu hanya mengingatkan aja Muhammad kamu tidak bisa memaksa hidayah itu di tangan Allah kamu tidak ditugaskan menjaga seseorang Oh, tugas kita mengingatkan dengan cara baik, dengan hikmah, selesai. Kalau nggak mau ya tinggal cari orang yang mau dinasihati. Ya, Nabi sallallahu ketika di Mekah orang Mekah tidak mau dinasihati, ditinggal oleh Nabi hijrah ke Madinah. Nabi enggak menghabiskan waktunya di Mekah. Nabi ke Madinah. Di Madinah diterima, di, di Madinah banyak orang yang mau menerima Nabi. Beliau habiskan waktunya di Madinah. Selesai dilihat Mekah sudah waktunya, baru beliau masuk lagi ke Mekah. Nah, jangan kita itu Uh, seakan-akan wajib memberikan orang ini hidayah. Lah, lah, lah. Hidayah bukan di tangan kita, hidayah di tangan Allah. Allah memberi contoh, anak Nabi. Anak Nabi ketika nggak diberi hidayah, Allah, Allah nggak dapat hidayah. Kan an, anaknya Nabi Nuh. Wahyu turun di rumah Nabi, Malaikat Jibril turun di rumah Nabi Nuh. Anaknya ada di situ. Ketika nggak dikasih hidayah Allah, mau apa? Nabi Nuh tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika dia mencoba m -m minta sama Allah, ini enam min ahli, dia keluarga ku ya Allah, anakku. Kalau Allah marah, inna inna ulasa min ahli. Dia bukan keluarga mu, wahai oh, sadar Nabi Nuh bahawa hidayah di tangan Allah. Minta ampun, minta maaf. Hmm, itu. Hidayah bukan di tangan kita. Ya, di tangan Allah tugas kita Uh, mengajar dengan cara yang baik dengan akhlak mau ahlan wasahlan enggak mau masalah selesai hmm, harus harus siapa mengharuskan gitu loh harus sadar kamu yang berbeda ya ini permasalahannya ini kita mengharuskan orang untuk sadar ketika kita nasihati oh ya, nggak ada yang harus tugas kita menasehati dengan cara yang baik mau sadar alhamdulillah kamu sadar tinggal Selesai tugas kita hmm. Masya Allah Alhamdulillah Baik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya Dan kita akan kembali Pertanyaan berikutnya datangnya dari Hina Abdullah Di Jawa Barat pertanyaan Ustaz Satu lagi Kita akan dianjurkan untuk sedikit tidur dan makan untuk untuk bentuk daripada mujahid mujahid kita. Tetapi di sisi lain takut berisiko tidak baik untuk kesehatan. Itu bagaimana katanya mohon nasihatnya. <tuh> Pertama, Anda ini siapa? Gitu lah. Anda ini siapa? Anda mau sedikit tidur, sedikit makan, sedikit teman seperti yang uh, tarbiyah dari guru-guru mulia kita kepada para santrinya gil latut'am gilatul manam wa gilatul anam wa gilatul kalam empat hal sedikit makan sedikit tidur sedikit bicara sedikit teman tapi ini bagi orang yang konsentrasi untuk sampai kepada Allah dia enggak punya tanggungan di rumah tapi kalau anda punya isteri, uh, istri anda punya anak anda sedikit tidur sedikit makan anda enggak bisa kerja nanti Nah, udah berarti ibadah anda Kerja untuk anak istri Itu nilainya ibadah uh, Itu nilainya ibadah uh, Apalagi sampai mengganggu Kesehatan uh, Itu bertedrijah Itu semua dengan tahapan-tahapan Bukan langsung saat itu datang Langsung tidur kamu harus satu jam Makan kamu harus dikurangi sampai sekian Hanya sekian sakit Mereka nggak seperti itu Bertedrijah dikurangi tidurnya itu sehari dikurangi dalam bulan pertama satu jam bulan kedua dikurangi dua jam makan dikurangi biasanya tiga kali dikurangi dua kali kemudian yang satunya apa dikuranginya itu pelan-pelan sehingga badan kita ini enggak kaget gitu loh gak kaget nah, ketika langsung Tidur, tidur hanya dua jam sehari semalam. Tidak tidur sehari semalam cuma dua jam. Kemudian besoknya godok dua puluh jam. <laughs> Karena tidak mampu. Ini, ini bukan mujahadah Ini binasa, ini ngawur, ini mujahadah itu mereka itu betajerit pelan, 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 pelan sampai waktunya. Tidak tahu itu berapa bulan, tidak tahu itu berapa tahun. maka tidurnya hanya sebentar, makannya hanya sekali. Nah, itu sudah sampai proses ke sana itu melalui proses yang panjang. Baik, ya, Habib, terima kasih banyak atas jawabannya dan kita angkat kembali. Datangnya dari Akhina Mudhafar di Korea ya. Semoga Habib selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu taala. Amin ya rabbal alamin. Di Korea ini Habib. Masyaallah, <laughs> saya mau bertanya Habib, manfaat. apakah kita tidak boleh menggunakan panggilan Habibi ke orang lain selain Ahlul bait? Soalnya anak saya namanya Muhammad Habibi Ainur Rizki dipanggil Habib, dan salah satu guru saya pernah bilang dilarang menggunakan nama Habibi atau panggilan Habibi karena bukan dari kalangan Ahlul bait. <laughs> saya nggak dengar ada hadis ada ayat yang melarang orang untuk manggil seseorang Habibi ya uh, Larangan itu saya tidak pernah dengar Insya Allah tidak ada Yang kedua uh, Habibi sama Panggilan untuk ahli bed Itu habib Kalau habibi itu kekasihku nggak ada masalah Suami manggil istrinya Habibi, istri manggil suaminya Habibi ya, Manggil anaknya, manggil sahabatnya Habibi Itu nggak ada masalah karena artinya kekasihku Panggilan Ahlul bait itu di Indonesia Habib. Uh, kalau Anda panggil seseorang yang bukan Ahlul bait dengan Habib, bukan haram, bukan dilarang, tapi akan menimbulkan fitnah. Uh, Fitnahnya itu loh, yang tidak kita inginkan. Uh, khawatir orang nyangka ini Ahlul bait karena dipanggil Habib. Karena Habib itu menjadi simbol panggilan khusus untuk ahlul bait, Indonesia ini dipanggil habib. Nah, kalau ada orang bukan ahlul bait dipanggil habib, dikhawatirkan orang awam yang mendengar itu akan salah paham. Oh, berarti ini ahlul bait, karena dipanggil habib, padahal bukan. Nah, ini akan timbul fitnahnya, ini yang tidak diinginkan, maka lebih baik yang bukan ahlul bed untuk di Indonesia jangan dipanggil Habib supaya tidak muncul kesalahpahaman ya tidak muncul fitnah nah, larangan nggak ada larangan nggak ada ya, seperti hanya di Maroko itu saya dengar kalau ahlul bed itu dipanggil syarif bukan Habib panggilan untuk ahlul bed syarif ada panggilan untuk ahli di daerah yang lain dengan Sayyid Sayyid Untuk di Indonesia ahli dipanggil dengan panggilan Habib Kalau Habib, enggak ada masalah karena artinya kekasihku Akhir Nah Ustaz Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya dan kita angkat kembali datangnya dari hamba Allah Ulun hamba Allah dari Banjarmasin Wah. Berapa kira-kira umur yang pantas untuk memasukkan anak sekolah ke pondok pesantren katanya Ustaz. Kalau kita di Pondok Nurul Iman ini menerima siswa setelah lulus SD ya, sekitar umur 11 sampai 12 tahun. Karena usia itu kita anggap sudah bisa mandiri si anak itu. Hmm. Kalau terlalu kecil kita khawatir dia masih belum bisa menjaga kebersihannya sendiri, menjaga uh, pakaiannya sendiri, makannya sendiri, mana kecil. Nah, tapi kalau ada pondok pesantren yang memperhatikan hal itu dan dia menerima anak di bawah usia 12 tahun ya dan disiapkan guru-guru uh, atau hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan si anak itu ya silahkan gitulah. Karena ini tidak bisa menjadi patokan satu pondok. Nah, yang penting Ketika anak anda ditaruh di pondok, maka anda perlu lihat pondok itu dulu, gimana? Apakah anak anda akan terawat di pondok itu dari agamanya, kebersihannya? Apalagi kalau di bawah umur, gimana anak itu? Uh, jangan sampai anak itu kecil uh, yang perlu perhatian ayah dan ibu, perlu kasih sayang ayah dan ibu dipondokkan. pondokkan. Uh, ya kalau di pondoknya itu mendapatkan itu semuanya sebagai pengganti, nggak apa-apa. Tapi, kalau di pondoknya ditinggal, uh, malah nggak jadi lebih baik. Anak itu, nah, itu uh, ini tidak bisa kita patok ukur, ya. Yang jelas, uh, Anda perlu lihat, nggak ada masalah. Anda mau SD-nya di pondok pesantren supaya tidak terpengaruh lingkungan ke Mongo. tapi Anda pilih pondok yang betul-betul uh, menggantikan posisi ayah dan ibu di pondok itu, sehingga anak itu tidak kehilangan kasih sayang di masa anak-anaknya. Ya. Alhamdulillah, wa syukurnya terima kasih banyak kepada akhirnya uh, Akhina yang ada di Banjarmasin ya atas pertanyaannya. Dan kita angkat kembali uh, pertanyaan berikutnya datangnya dari hamba Allah di Probolinggo. Ustadz, apa maksud daripada hadis sebaik-baiknya lauk pau adalah cuka? Saya baca di Mukhtar Hadis katanya Ustadz. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alaihi Ini perlu kita uh, Dengarkan uh, Asbabul hurud hadis ini ya. Kalau ayat Al-Quran itu Asbabul nuzul Kalau hadis itu dengan istilah Asbabul hurud Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau pernah satu saat Datang ke salah satu istrinya La'allahu Aisyatul Rida Beliau Tanya Halaki ta'am Nabi lapar. Sian ya. Apakah ada makanan wahai istriku? Bala ya Rasulullah ada roti dan cuka. Ada roti dan cuka. Dan Nabi mengatakan ni'mal idamu al-khal. Cuka itu lauk yang enak sekali. Allahumma salli ala Kita tahu apa enaknya cuka cuka dicemplung di i, roti dimasukkan ke dalam cuka enaknya apa siapapun mengatakan itu enggak enak Tuh, kenapa Nabi kok mengatakan cuka itu lauk yang paling enak ini satu Nabi mensyukuri nikmat Allah walaupun dohirnya enggak enak tapi karena itu pemberian Allah yang dicintai oleh Nabi maka Cuka pun menjadi hal yang paling enak. Ya kalau Nabi mengatakan uh, madu itu lauk yang paling enak, sate itu lauk yang paling enak, gulai itu yang memang enak. Tapi cuka. Nabi senang cuka, bukan itu artinya uh, mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, menghibur istrinya jangan sampai kecewa. Menjaga perasaan istri, ya. Bagaimana bayangkan Nabi kalau Nabi ada roti sama cuka ya Rasulullah. Cuka masa enak cuka di masjid dicemplungi roti itu. Ya enggak nyambung kan sedih istrinya. Tapi Nabi menghibur istrinya. Cuka, masya Allah, cuka itu lauk yang paling enak kalau sama roti. Allahumma ha? sholala Muhammad. Masya Allah ini aa, nasihat bagi kita ya aa, ketika kita pulang isteri kita memasak hal yang tidak kita selera. Jangan kita ini menghujat. Mungkin tidak ada lain kecuali itu. Mungkin tidak ada waktu dia mengurus anak, mengurus rumah, mengurus ini. Mungkin dia sakit, gitulah. Sehingga tidak ada hal yang sesuai selera kita. Hmm. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah mencaci makanan. Lam ya ibtu tidak pernah mencaci makanan. Suka beliau makan, enggak suka beliau taruh. Hmm? Bagaimana dengan kita? Ya Allah kurang asin dikit aja udah kiamat kita. Masakannya enak kurang asin kurang garam. Ini apa ini? Gak nge masak kali kurang garamnya tambah garam kan selesai. Gak usah keluar cacian kepada istri. Kurang pedes atau kepedesan langsung cacian. oh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka dengan makanan dimakan. Tidak suka ditaruh ini Banyak pelajaran dalam hadis Ni'mal idamu al-khal ha? Jangan mencaci makanan Syukuri ni'mat Allah Dohirnya sedikit Tapi kalau kita agungkan dia menjadi ni'mat Nasi dan tempe tapi kalau kita lihat ini nikmat Allah Subhanahu wa taala kemudian kita makannya itu ketika lapar nikmat nasi dan tempe Karena lauk yang paling enak itu ketika kita lapar. Tapi ketika perut kita enggak lapar, kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Lihat nasi sama sate, ini masih kurang. Ini nasi sama sate, kurang gulihnya. sih kurang. sehingga sate itu enggak jadi nikmat lagi karena kita masih membayangkan otak kita itu ke makanan lain yang enggak ada tapi ketika kita lapar dan kita semangat ini nikmat Allah nasi sama tempe ini jadi nikmat Hah? nah lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nah roti sama cuka jadi nikmat nikmal idamu al-khalq khal cuka itu lauk yang paling enak. Allahumma salli wa alaihi wa ala alihi Ya khair. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih banyak kepada hamba Allah yang ada di Probolinggo ya. Kita angkat kembali berikutnya datangnya dari Bayi Haki dari Jonggol. Ya. Mana hmm. Jakarta. Hai. Jonggol? Jakarta. Jonggol. Baik, pertanyaan Ustadz, bolehkah kita menerima makanan dari tetangga yang non-Muslim dan dia memiliki anjing dan jika boleh dan jika tidak boleh bagaimana sikap kita terhadap mereka katanya Ustadz? Bukan makanannya orang kafir itu haram, gitu. uh, Jika kita tahu bahwa dia membeli makanan dari luar. Atau biasanya ngasih tetangga itu ketika ada acara di rumahnya Dan kita tahu yang masa itu orang muslim ya? nah, Dan memberikan kepada kita uh, Zahirul hal, keadaan secara zahir itu halal Silahkan anda makan kan Bukan semua harta orang kafir itu haram lah. Yang najis itu yang haram yang enggak najis, yang enggak haram. Ya, tapi ketika kita ragu, dia masak sendiri dan dia alat-alat um, masak itu kadang-kadang memasak dipakai dengan uh, babi masak di situ ya. Uh, kita khawatir itu masakan uh, campur babi dan seterusnya, maka itu syubhat. Anda boleh makan, Anda boleh menolaknya yang anda kalau wara anda jaga dari syubhat <coughs> jangan anda makan tapi hubungan tetangga harus dijaga karena aljar laul hak walau kana kafir tetangga itu punya hak walaupun dia orang kafir punya hak untuk mendapat kebaikan kita dan penghormatan kita mungkin ketika kita dikasih kita terima tapi jangan dimakan itulah kasihkan kucing karena kucing nggak apa-apa makan babi <laughs> kasihkan binatang gitu jangan sampai dia tahu hmm. atau kasih orang yang kelaparan orang kelaparan boleh makan apa aja kelaparan mau mati kita boleh menerimanya kita boleh uh, tidak memakannya tapi ketika kita tahu bahwa itu mengandung babi <coughs> dan masih diberikan kepada kita Ya tetangga itu perlu pengertian Maaf Di agama kita Babi itu Anjing itu Dilarang untuk kita makan Maka bukan saya menolak Makanan ini tidak boleh saya terima Supaya dia tahu Setelah ini dia nggak ngasih anda lagi gitu loh. Tapi tetap dengan hormat Dengan akhlak Alhamdulillah syukurillah Baik terima kasih banyak kepada Akhina yang ada di Jonggol atau Jakarta Kita akan kembali pertanyaan berikutnya Datanya dari Dimas dari Kalimantan Ustaz pertanyaannya adalah Misalkan kita ditanya bagaimana cara mendapatkan kunci surga Maka gimana menanggapi, menanggapi hal tersebut katanya Ustaz La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Miftahul Jannah Kunci surga adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Alhamdulillah wa sudah terjawab singkat oleh beliau Terima kasih banyak kepada Akhina Dimas di Kalimantan ya Baik dari Bunda Waso Pertanyaan ya Ustaz, Bolehkah menjawab azan sebelum selesai karena terlalu panjang katanya Ustaz terima kasih Menjawab azan setiap lafad Ketika kita dengar Allah Akbar, Allah Akbar, kita jawab Allah Akbar, Allah Akbar. Eh subhanallah la ilaha illallah kita jawab subhanallah la ilallah. setiap kalimat kita jawab. Gimana kalau kita tunggu aja sampai selesai baru kita jawab semua? nah ketika Anda dalam belajar, Anda dalam uh, acara agama yang sulit Anda putus ya. Uh, sebagian guru kita mengamalkan itu. Jadi dia teruskan ngajar sampai adan itu selesai maka dia berhenti dia jawab Allah Ya Allah akbar subhanallah masyaallah dia jawab secara cepat gitu karena waktunya dia gunakan untuk uh, hal yang penting mengajar tapi sebagian guru kita juga berhenti ketika mengajar adan dia berhenti kecuali kalau dia mau adan sendiri di situ kita mau adan sendiri nih kita ada di masjid atau kita di musala kita akan adan sendiri Maka, uh, sebagian dari guru kita, Adan di luar itu, dia biarkan dia tetap ngajar karena dia mau Adan sendiri. Dia akan menjawab Adannya sendiri, gitu. Adan di acara itu, awal hasil Adan perlu kita muliakan, perlu kita agungkan, ya. Uh, walaupun tidak berarti kita harus menjawab semua Adan yang kita dengar, kesulitan. Uh, habis waktu kita enggak ngapa-ngapain kita adzan di sini selesai masjid sana adzan ayo kita jawab adzan selesai musala sana adzan musala sana dan akhirnya uh, satu jam kita jawab adzan ya <gifat> juga tidak seperti itu Baik Ustaz terima kasih banyak atas jawabannya dan juga kepada Akhina yang ada di Bondowoso karena <gifat> waktu sudah oh masih ada lagi nih Ustaz ya. <gifat> Baik datangnya dari hamba Allah yang gak disebutin alamatnya nih Ustaz. Apa saja yang harus dipersiapkan? Mana untuk... alamatnya ini? Ada <laughs> nah, alamatnya jangan dibaca dulu. Terakhir kalau ada waktu. Nah. <laughs> <laughs> ada ya Allah, jawab. Apa saja yang harus dipersiapkan Ustaz untuk terjun ke masyarakat dan apa saja yang harus dipersiapkan sebelum menikah? Katanya Ustaz. Ini dari Habib ini mungkin <laughs> Terjun memenikah Ya khair ah, ah. Seorang santri ketika selesai belajar Maka dia akan terjun di masyarakat Ini pertanyaan yang bagus ya. Maka jangan langsung dia tadi itu uh, Berdakwah Dengan tanpa melihat kondisi masyarakat kita perlu melihat kondisi masyarakat. Kita perlu belajar dari senior kita bagaimana caranya. Kadang-kadang karena e, baru pulang dari pondok itu semangat semangatnya al-haram, halal ini dan itu sehingga takut salah langkah. Padahal dalam e, dakwah itu, Syediah Mamat ada membuat metode dakwah. Pertama metode dakwah itu Taklif Kemudian ta'rif kemudian baru taklif. Ada tiga tahapan. Ini yang yang perlu dipelajari uh, alumni alumni yang baru pulang dari pondok pesantren, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Terutama yang dari luar negeri ya, karena ke, di sana mereka lihat tidak ada haram, nggak ada ini, nggak ada itu. Pulang ke Indonesia, dia lihat, oh ini apa ini? Nah, itu. Perlu uh, uh, menunda sedikit untuk mempelajari. Habib Umar, tiga tahapan dakwah. Pertama taklif buat orang itu senang dengan kita itu yang pertama. Buat orang itu senang dengan kita sebelum kita ajak dia. Lihat Nabi SAW Beliau menanamkan di sahabatnya Cinta kepada beliau dulu Dengan apa? Dengan akhlak beliau Orang senang dengan akhlak Dengan Bantuan beliau Rasulullah sering membantu orang-orang yang fakir Orang-orang yang tidak punya Sehingga orang-orang senang kepada beliau Dengan hadiah Beri hadiah yang kita mampu untuk memberikan Dengan salam assalamualaikum, assalamualaikum assalamualaikum. Artinya, lakukan hal-hal yang membuat masyarakat itu senang dengan Anda, bukan untuk disenangi orang. Lah, untuk dakwah ini metode dakwah. Nah, ketika Anda lihat masyarakat sudah senang dengan Anda dan otomatis masyarakat itu ada bermacam-macam ada yang sudah merespon Anda senang dengan Anda akan melihat hal itu ketika Anda salam dia menjawab dengan semangat mempersilahkan Anda mampir menghormati Anda oh ini berarti orang sudah senang ada orang masih cuek Anda salam masih aja salam tanpa ada respon nah, ini belum masih Anda perlu lihat orang-orang yang sudah senang siapa orang-orang yang masih belum cik senang siapa. Ada orang anda sudah baik masih benci dengan anda. Itu ada. Tidak ada masalah. Tapi anda perlu tahu itu. Untuk apa? Untuk anda mulai tahapan yang kedua. Setelah anda melakukan taklif, anda pisah orang-orang itu. Yang senang sama anda sekian orang. Bulan, bulan, bulan. Yang masih kurang merespon Anda, sekian orang-orang ini. Yang masih membenci Anda, orang-orang itu, Anda tinggalkan yang benci, tinggalkan yang kurang respon. Anda hadapi, Anda konsentrasi yang sudah senang dengan Anda, karena ini sudah selesai tahapan awal Anda. Anda lebih lagi santai sama dia, lebih lagi berakhlak dengan dia, lebih lagi mungkin berkunjung, lebih lagi mungkin ah uh, la ilaha illallah memberi hadiah. Habib Omar waktu tahapan beliau dakwah. Beliau ingin pemuda-pemuda yang saat itu lagi gila bola di Bayudok sebelum beliau ke Tarim gimana anak-anak ini pemuda-pemuda ini mau belajar beliau panggil ke pondok nggak mau anti sama pondok anak-anak itu beliau menjadikan gimana caranya anak muda ini sayang dan cinta sama Habib Omar apa yang beliau lakukan setiap sore beliau itu ada roha ada santri sedikit yang beliau ajarkan di situ kitab-kitab tasawuf Beliau pindah waktu sore itu beliau jadikan rohannya di lapangan bola di samping anak-anak yang main itu sambil beliau bawa minuman bawa roti ketika anak-anak yang beliau roha nggak menghabiskan waktunya nonton bola lah beliau roha ngajar sama santri-santri itu tetap beliau ngajar tapi ngajarnya itu di samping lapangan bola tengah-tengah beliau ngajar. Beliau lihat mereka sambil senyum Ngajar lagi Gak dihabiskan waktunya untuk nonton bola lah. Beliau habiskan waktunya untuk uh, ngopin anak-anak ini Ngajari anak-anak santri ini Tapi beliau sisipkan untuk melihat mereka dengan senyum Ketika waktu istirahat Mereka datang ke Habib Umar Kan Habib Umar bawa minuman dan makanan Mereka minum Pemuda ini Ini Masya Allah Ustadz yang satu ini Gak seperti Ustadz yang lain datang ke tempat kita bawa minuman bawa makanan senang pemuda itu sekali dua kali seminggu dua minggu nggak tahu itu berapa bulan sa acara itu beliau istiqomah sampai beliau lihat anak anaknya udah cinta sama beliau ah mulailah beliau naikkan tahapan yang kedua nah, udah cinta barulah takrif beliau kenalkan ilmu beliau kenalkan adab pasti mau kau udah udah cinta udah kena ibarat orang itu udah kena ikan itu kena jaring udah kita mau goreng kita mau apain udah mereka nurut mulai Habib Omar tidak datang dua mana Habib Omar tanya apa sakit Habib?" Omar? enggak ada mana kemana, kemana? Hanya satu, tanya sama Habib. Habib, kok nggak datang lagi ke lapangan bola? Sebetulnya Ana ini kepingin datang. Tapi Ana ini merasa dosa. Lu kenapa, Bib? Kamu main bola pakai celana pendek. Oh, gara-gara kami celana pendek, kamu antum gak datang lagi, Bib. Iya. Alas, mulai besok kami celana panjang. Antum datang, ya. Oh, kalau kamu celana panjang, aku datang. Loh, mulai pertama itu mereka cara pendek Habib Umar kok datang. ini tahapan gitu loh. Kalau mulai pertama saya mau datang kalau kamu cena panjang, nanti siapa ngatur kita? Jangan datang nggak apa-apa. Karena enggak, belum cinta masih. Nah ini tahapan pertama ini yang banyak dilelaikan oleh alumni yang yang akhirnya menimbulkan masalah dalam dakwahnya. Orang belum sayang udah diantem, Udah diharamkan, udah dicaci, ya menjauh. Nah, kemudian setelah mereka udah nurut sama Habib karena panjang main bola. Setelah itu Habib Omar mulai lagi naikkan. Tambah cinta mereka, tambah senang. Saya sering terlalu hadir di tempat inti ini lapangan bola. Wah antum tidak pernah datang ke tempat kita. Gantian dong. Ya Allah beb, anak ini kalau masuk pondok ini pusing. Kita ini nggak bisa kayak sarungan, nggak bisa kayak nggak bisa. Oh, gak usah. Inti ke kamar anak khusus ke ruangan anak. Inti pakaian bebas yang penting nutup aurat. Celana nggak apa-apa, beb, nggak apa-apa. Kita nggak bisa duduk sila, yang dengarkan. Inti duduk bebas. Nggak apa-apa, beb, nggak apa-apa. Ya udah, datang, betul. pakai celana, pakai kaos, duduknya penting, kerang ada yang sembuncuk, diberikan sama Habib. Apa yang diajarkan di situ? Sirah Nabi. Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bahas VG, enggak bahas tasawuf, enggak nyambung ini pemain bola masih. Dicerangkan tentang Nabi Muhammad sedikit demi sedikit, demi sedikit mulai tertanam cahaya Nabi, keikhlasan Habib Umar, pandangan Habib Umar. berubah menjadi dai semua. Pemain bola itu sekarang ada yang megang satu provinsi, ada yang megang pondok pesantren, jadi dai semuanya. Kenapa? Melalui tahapan-tahapan. Ini yang perlu dipelajari ya. Nah, taklif, kemudian ta'rif setelah mereka cinta, kita bisa yang cinta itu kita ajari lebih lagi. Yang belum cinta tinggal. Yang membenci tinggal. Jangan anda sibuk dengan mereka. Kenapa dia benci saya ya? Dia harus cinta sama saya. Ya, capek anda. Ada apa ngurusi orang yang benci? Tinggal. Urusi yang cinta sama anda. Urusi yang sayang sama anda. Habiskan waktu anda kepada mereka. Perhatian anda dengan mereka. Kemudian tingkatkan. Nah, tingkatkan dengan anda Ajar ilmu, sirah nabi. Kemudian yang cinta itu macam-macam juga. Ada yang semangat ingin bantu dakwah kita. Nah, itu kita tingkatkan lagi. Kita ajak dakwah, nah, artinya kita harus melihat ini orang gimana, ini orang gimana, ini orang gimana. Nah, tidak semua ucapan kita untuk semua orang. Lah, kita harus kulu. Hati, ala ghetri, uguh nah, kita ajak orang itu sesuai akal mereka. Taib. Ini tahapan-tahapan dakwah setelah Ta'rif, barulah taklif kita ajak mereka untuk dakwah. Untuk persiapan menikah, okay. <laughs> Anda perlu pelajari tentang hukum-hukum nikah, kemudian Anda perlu. Uh, pelajari juga apa yang berhubungan dengan pernikahan, apa kewajiban suami, apa kewajiban istri dan Anda perlu pelajari hukum-hukum tolak ya. Hukum tolak Anda harus tahu supaya Anda tidak terjerumus ke sana gitu lah. syarra la li bil bali atawghi. Kadang-kadang kita perlu belajar hal yang jelek bukan untuk kita berbuat jelek tapi untuk kita menjaga jangan sampai masuk ke dalam hal yang jelek. Berapa banyak orang yang tidak tahu bab tolak dia masuk dalam tolak dan dia tidak sadar. Nah, kemudian Anda tanya pengalaman bagaimana membina rumah tangga yang harmonis. Intinya jangan kita menuntut hak kita. Kita berikan kewajiban kita sebisa mungkin. Bangun rumah tangga dengan senyuman dan takwa Insya Allah. Insyaallah dengan itu Anda akan sukses. Ya ker. Mungkin al menutup acara ini nih persiapan nikah. Mudah-mudahan yang belum nikah, bisa nikah. Uh, Maalul tuhwalaf ya. Amin ya alamin. Alhamdulillah syukur Sebelum ditutup ada doa dari antumkan atau kalimat? Ah, uh, kita ingin satu dua kalimat dari Habib Hamid beliau baru datang ini dari uh, Haus Ramad uh, uh, Kalimat-kalimaten yafrah. bihai syaikh insyaallah Bismillahirrahmanirrahim wa والصلاه والسلام على سيدنا Rasulullah سيدنا Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Alhamdulilah uh, di malam yang mulia ini saya pribadi uh, merasa bahagia merasa merasa didekatkan lagi dengan beliau setelah sekian lama jauh terakhir kali Fakir ketemu dengan beliau di Tarim di Hawl Nabi Allah Hud sebelum berangkat ke Haulia. Alhamdulillah ketemu dan malam ini dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini alhamdulillah. Enggak ada satu kalimat pun yang bisa Fakir sampaikan. Sudah semua yang disampaikan oleh Habib Hasan semuanya mutiara. Semuanya perlu dicatat, perlu dihafal, perlu diingat. Perlu kita praktekkan di setiap hari kita. Enggak ada lagi satu tambahan atau kalimat-kalimat lain kecuali yang saya lakukan atau fakir lakukan di sini ilam tathal amr wa dimas al barqa wa min dzinil al hadirin wa min min al-mushrikeen fi hadi al-program al-mubarak. Insya Allah. هذا الذي أقدر أكله أسي. Allah ya. Beliau menasihati kita dengan akhlak. Ya, sepuluh tahun di Hadramaut ha, kita minta untuk nasihat malah beliau memuji kita. Kita ingin nasihat ini merupakan nasihat untuk kita ya, akhlak ya, bagaimana seseorang itu uh, menggunakan akhlak sebelum ilmu. Amin. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita dengan akhlak. Saya akhiri dengan hadis Nabi saw. Hadis yang tadi saya dengar ya di uh, TV di Nabawi. di Madinah, TV Madinah. Ada TV Madinah yang selalu membacakan hadis Nabi. Ada TV Makkah yang selalu membaca Al-Quran. Tadi uh, siang atau tadi sore kita mendengar satu hadis Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, artinya siapa yang meninggalkan mira, mantarokal mira, wahwa muhik. Siapa yang meninggalkan perdebatan, dan dia benar, tapi dia ketika dibantah oleh orang dia ngalah, dia diam. Maka saya jamin dia surga di tengah-tengah. Siapa yang meninggalkan perdebatan lokal mirak, mirak dia meninggalkan perdebatan dan dia salah memang. Dia memang salah. Dia tidak membela pendapatnya yang salah itu dia tinggalkan dia nggak mau debat. Dijamin Allah Allah masuk surga di bawah. Meninggalkan debat ana dhaminun dan saya menjamin bial Jannah surga yang paling tinggi bagi orang yang punya akhlak. Masyaallah. <laughs> orang yang punya akhlak, saya jamin surga yang paling tinggi. Ya, bukan orang yang ahli ibadah surga yang paling tinggi orang yang punya akhlak. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan akhlak. Ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang cocok dengan apa yang saya jawab tidak ada masalah tidak eh, ada masalah di luar sana banyak habaib yang mulia banyak para kiai yang mulia tidak ada masalah jika ada pendapat yang kurang pas di hati anda tidak ada masalah saya banyak kekurangan saya banyak kesalahan tapi mudah-mudahan ini yang saya pahami dari syariat Nabi SAW ini yang saya pahami dari cara manhaj guru mulia kita Sayyidi Habib Omar mudah-mudahan yang saya pahami ini benar adanya Waalaikumsalam Mudah-mudahan berkah insyaallah, Allah Terima kasih kepada Nabawi TV yang menyiarkan acara ini Terima kasih kepada TV al uh, Terima kasih kepada semua kru yang ada Jazakumullah khair duyufana Habibana Saleh so dan tamu dari Malang Santri Ustadz Nur Salim Nur sahabat kita Terima kasih kepada semua pendengar Yang menyaksikan acara ini sekarang Atau yang menyaksikan acara ini setelah uh, Ini disebarkan lewat Youtube Mudah-mudahan manfaat untuk saya Amin. Dan untuk semua Wallahummingkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Para pemirsa al TV Tarim Yang dirahmati Allah Dan juga pemirsa Nabi TV Berapa banyak ilmu yang kita dapat di malam hari ini Bersama guru tersama Al-Mukarram Wasan bin Ismail Mudar Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjakan umur oleh Allah SWT Dalam keadaan syahwal afia Sehingga kita bisa menambah ilmu terus dari beliau Dan menambah wawasan kita dari beliau Amin Ya Rabbul Alamin Dan pastikan antum tetap di channel al TV Setiap malam Arbiya Karena program ini selalu senantiasa InsyaAllah tayang tiap malam Rabu Abu Nabi dalam program Tanya Jawab dan bagi antum yang bertanya silakan langsung kirimkan pertanyaan-pertanyaan anda dan tunggu di malam Rabu ini insyaAllah kita akan berjumpa kembali Al-Fakir Muhammad Aminullah mengucapkan terima kasih banyak buat, uh, atas kebersamaan anda dan kami akhiri